Saudara, polisi mengusut tembakan yang bersumber di Kompleks Polri Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat kemarin. Saat ini pelaku sudah diamankan. Polisi menyebut warga mendengar 3 kali suara tembakan dari sebuah rumah anggota Polri di Kompleks Polri Ragunan, Jakarta Selatan. Warga mengaku resah hingga melaporkan kepada pihak Polsek Pasar Minggu. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyebut pelaku saat ini tengah dalam pemeriksaan Brimo Polri. Saat ini sedang ditangani oleh Korbrimo Polri, ya. Korbrimo Polri yang menanganinya, ya. Nah, jadi pelakunya sudah diamankan dan saat ini ada di Korbrimo Polri, ya. Okay.